saya tidak meninggalkan warisan apapun kepada umatku. Tapi ada satu surah di dalam Al-Quran, siapa yang mengamalkan, mendawamkan, maka dia tidak akan fakir, dengan anak-anaknya tidak akan fakir hingga dia meninggal. Itu surah, itu adalah suratul waqiah, idza waqa'atil waqiah. Makanya dianjurkan itu untuk dibaca setiap maghrib. Makanya orang yang susah ekonominya lakukan. Sebenarnya suratul waqiah itu Pak sama dengan orang menjual di pasar. Sama, makanya orang yang ngurus masjid, orang yang ngurus ini, cukup amalkan itu. Biarkan orang bekerja di kebun, kalau itu pekerjaan kita di masjid urus agama, pakai waqiah saja. Itu sama saja, cuma rezekinya beda. Kalau petani, rezekinya dari kebunnya. Kalau penjual, rezekinya dari jualannya. Kalau pengurus masjid, itu beda rezekinya. Yang penting tawakal, Pak. Itu juga kuncinya. Jadi tidak mungkin juga pengurus masjid rezekinya dari kebun, kan tidak ada kebunnya. Itu bahaya itu. Makanya Allah bukakan jalur rezeki itu masing-masing berbeda, Pak. Kenapa? Itu bisa menari rezeki. Saya sering sampaikan begini, kenapa orang yang menjual di pasar, misalnya ada 10 penjual Indomie, kenapa orang singgah di tempat kita beli Indomie, padahal dia sudah lewati 8 penjual Indomie? Kenapa terbesit hatinya baru singgah di tempat kita? Itu karena memang kita sudah diatur rezekinya, Pak. Orang dari rumahnya itu sudah Allah tetapkan, nanti ini datang di sini belanja. Jadi kuncinya, nah, sama-sama jualan dengan jualannya orang, tapi kenapa orang singgah di tempat kita? Makanya kalau tidak laku jangan marah-marah, karena memang begitu rezeki kita.